Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin diwarnai dengan banyak kegiatan untuk meramaikan Dirgahayu Indonesia yang ke-70 tahun. Salah satunya adalah artis cantik Jessica Iskandar, di mana Jedar melakukan kegiatan sosial di sebuah panti asuhan Vincentius Putra di acara Independent Drive 2015. Acara kegiatan sosial itu dilakukan Jessica bersama klub mobil mewah Ferrari, di mana Jessica mengaku begitu tertarik mengikuti acara ini mengingat BBL buah hatinya juga menyukai supercar seperti Ferrari. Makasih, jangan lupa. Kumpul dulu di sini di restoran, kita makan lalu kita ke panti asuhan. Dari panti asuhan baru kita putar ke bundaran Hotel Indonesia baru ke Pantai Indah Kapuk. Kalau Jessica tertarik karena pengen ke panti asuhan, terus pengen ketemu sama anak di sana kan. Jessica bawa anak juga supaya bisa kenalin panti asuhan segala macam. Terus kebetulan anak aku juga suka mobil. Jadi mau dikenalin ke mobil-mobil gitu karena dia excited banget. Hadir di kegiatan sosial bersama klub mobil mewahnya, tentu ada tujuan mulia yang ingin disampaikan Jessica dan kawan-kawannya. Bukan hanya berbagi kisah saja, Jessica dan teman-teman klub mobilnya juga mengkampanyekan keamanan saat mengendarai mobil, mengingat mobil mewah dikenakan Jessica termasuk supercar yang memiliki kecepatan tinggi jika sudah berada di jalanan. Tapi sih nggak terlalu banyak ya, tapi Jessica emang suka mobil, sama anak juga suka mobil, jadi ya seneng aja gitu. Apalagi ini kan tujuannya kita kebersamaan, terus bersama-sama ke panti asuhan juga, mengunjungi anak-anak di sana, berbagi di sana. Jadi ya semangat, excited. Ini setiap tahun kita adakan memang untuk gathering, untuk merangkul kebersamaan biar makin erat, biar komunitasnya makin baik, dan juga untuk mengkampanyekan tertib berlalu lintas, karena di sini kita akan safety riding, mematuhi peraturan yang ada, jadinya berlalu lintas secara sopan.